wartawan veteran yang lebih 38 tahun bergulumang dengan dunia media, pernah berkhidmat di dalam dan luar negara dan kini menjadi Ketua Eksekutif Institut Akhbar Malaysia, Datuk Dr. Chamil Waria dan Siswazah Komunikasi University Sains Malaysia tahun 1974 yang terkenal sebagai pengulas sukan terkenal Syarkawi Jirim dinobatkan sebagai tokoh media USM di Majlis Malam Media at USM. Kedua-duanya dipilih berasaskan sumbangan besar kepada dunia media dan negara dalam bidang masing-masing yang diharapkan dapat pula memberikan kepakaran dan berkongsi pengalaman mereka dengan USM pada masa hadapan. Dan apa yang saya harapkan adalah satu, segala pengalaman yang ada kepada diri saya ini ingin saya kembalikan kepada anak-anak muda di USM sekarang. Ini adalah anugerah tepuh pertama yang saya terima selepas 36 tahun dalam dunia kewartawanan. Jadi saya amat menghargainya. Majlis Malam Media at USM dihadiri oleh lebih 150 orang pengamal media dari sekitar Pulau Pinang berlangsung meriah menyaksikan beberapa pemberita menerima hadiah-hadiah utama anugerah media 2014. Di samping itu, 20 orang lagi diberikan anugerah penghargaan khas termasuk para alumni USM yang bertugas dalam media termasuk dari Kuala Lumpur, mereka yang telah lama membuat liputan tentang USM di Pulau Pinang dan juga sebahagian dari mereka yang telah bersara daripada media.